Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan insya-Allah kita mula kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Okay. Kalau ikut plan study, CTU 555. Dan kalau sekiranya siapa-siapa yang ada yang tersesat, CTU 553. Mak anda kata dia setara, tak ada masalah. Okay. Jadi, berdasarkan plan study untuk IC 2102B untuk semester ini. Jadi, insyaAllah saya akan jadi pencerah dalam kelas ni lah. InsyaAllah. Dan kelas mengikut sebagaimana yang dijadualkan. Okay. Jadi macam mana hari ni? Okay. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, untuk sejarah Malaysia ataupun slash CTU 553, tapi disebabkan awak ni cohort baru, tak payah nak slash lah, memang awak CTU 555 terus. Jadi kalau cohort lama, CTU 553. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan khusus CTU 555. Yang kedua nanti saya akan bagi tugasan untuk kertas kerja untuk pembentangan dan akan dibagi kumpulan pun hari ini juga, insyaAllah. Okey, dan saya kalau lihat dari sudut tanggungjawab untuk semester ini, satu kertas kerja, satu presentation. Itu yang kena buat selain daripada ujian pertengahan semester. Ujian-ujian kecil tak adalah sebab kita 50% untuk final exam, 50% untuk penilaian semester. Okey, nanti kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Okey, di mana kursus CTU 555 ni adalah merupakan kursus wajib universiti yang ditawarkan kepada pelajar UiTM peringkat ijazah. Semester bergantung kepada fakulti. Ada fakulti yang semester 1 pun dah ambil, sebab apa? Tapi kalau dari segi plan study semester 3 lah. Sebab kalau dia pada pelajar diploma, dia dapat PC ataupun pengecualian kredit, dia pergi semester 3. Jadi kalau pelajar IC ni dia ambil semester 2 sebab awak pelajar lepasan STPM. Betul? Okey. Dah ambil CTU 551 kan? Kalau CTU 555 dengan 551, format peperiksaan dia lebih kurang sama. Tetapi semester lepas format CTU 551 berbeza dengan semester ni kerana semester ni ada berlaku sedikit perubahan. Okey, jadi dia tak lari banyak, cuma perubahan format peperiksaan sahaja. Dari segi kelas sama 14 minggu juga. Okey, dia 2 jam kredit bermakna 2 jam temu dan 2 jam exam. Ha, itu kalau kata 2 jam kredit. Kalau 3 jam kredit, 3 jam temu, 3 jam exam. Okey. Jadi setelah mempelajari kursus ini, diharapkan pelajar dapat menghuraikan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluriti masyarakat menurut perspektif Islam. Jadi sebelum masuk ke kelas ni ataupun setelah tengok plan study, apa yang ada dalam kepala kita? Apa yang ada bermain di fikiran kita tentang khusus CTU 555 ni, sejarah Malaysia ni? Budaya Malaysia. Budaya Malaysia lagi? Perkauman. Perkauman. Lagi? Perkembangan. Perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan daripada dulu hingga kini. Perkembangan daripada masyarakat daripada dulu hingga kini. Okey, apa komen kalau daripada dulu hingga kini? Sebagai perubahan daripada penjajahan kepada penjajahan. Okey, daripada penjajahan kepada merdeka dan sebagainya. Okey. Okey, menguraikan sejarah kemerdekaan, kita baru saja menyambut hari ulang tahun kemerdekaan sehati sejiwa.
Okey. Kalau dulu satu Malaysia, sekarang sehati sejiwa. Pengubalan Perlembagaan Persekutuan dan Penyatuan Ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah. Kalau kita tengok Perlembagaan Persekutuan, dia ada peruntukan-peruntukannya yang berkaitan dengan bahasa, agama, lagi? Undang-undang, lagi? Pembangunan. Ha. Orang Melayu. Ada peruntukan berkaitan dengan orang Melayu? Ada. Ada, okey. Pendidikan? Ada. Apa dia? Sekolah. Sekolah. Sekolah Cina, sekolah Melayu. Itu dia masuk dalam sistem pendidikan. Okey, perbandingan dengan Piagam Madinah. Kalau kita tengok Piagam Madinah adalah merupakan piagam pertama yang digubal oleh Rasulullah. Dan kenapa orang ataupun masyarakat pada ketika itu menerima Piagam Madinah? Kalau dari segi konteks bangsa, terdiri daripada pelbagai bangsa juga. Kalau dari segi konteks agama, terdapat pelbagai agama juga. Tapi boleh menerima Piagam Madinah. Apa sebab? Adil. Lagi? Menyeluruh. Nah, awak kan sekolah agama kan? Okey. Nanti kita belajar secara detail dalam tajuk 3. Membincangkan pembangunan politik dan ekonomi. Politik yang kita nak belajar ialah politik akademik, bukan politik kepartian. Jangan pergi kat luar nak buat politik, jangan. Cuma kita hanya nak tahu pembangunan politik di Malaysia daripada dulu hingga ke sekarang. Mengaplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Jadi Malaysia ni terdiri daripada masyarakat pelbagai etnik. Bagaimana kita nak menerapkan Islam dalam masyarakat pelbagai etnik tersebut? Okey, ini berhasil pembelajaran ni. Menganalisis pelan tindakan dan strategi ke arah mewujudkan masyarakat berintegrasi serta survival Melayu dan Bumi Putera di Malaysia. Okey, jadi kalau tajuk survival Melayu, sejak lagi detailnya, hanya ada di UiTM sahaja dan tidak ada di universiti UA dan US lain. Apa UA? Jawam. Okey, pandai. US? You ingatkan United States. Okey. Jadi survival Melayu hanya syllabus itu diajarkan di UiTM sahaja sebab niche dengan orang Melayu yang ada di UiTM. Okey. Dan kalau di universiti awam yang lain dan universiti swasta tidak ada tajuk ni. Jadi kalau sekiranya adik-beradik awak ada kat universiti swasta ataupun APTA lain, tak ada tajuk ini. Dan juga tajuk yang ke-8 iaitu nanti Islam dan hubungan etnik pun tak ada di universiti lain. Kalau di universiti lain dia ada agama dan hubungan etnik. Dia lain. Di situ belajarlah Buddha, India dan sebagainya lah. Tapi kita di UiTM fokus kepada Islam. Kenapa? Majoriti ke? Keseluruhan? Okey, kita hanya ada sedikit je. Bukan Muslim tetapi Bumi Putera. Okey, sinopsis mata pelajaran khusus ini menjelaskan tentang konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluriti masyarakat menurut perspektif Islam. Okey, dia lebih kurang masih sama dengan hasil pembelajaran juga. Okey, yang kedua, sejarah membincangkan tentang sejarah kemerdekaan, pengubalan perlembagaan, penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah. Detail tajuk ni adalah pada bab tajuk 3 nanti. Okey. Kita pergi kepada kandungan kursus secara detailnya. Dia ada 8 tajuk untuk satu semester ini dan kita akan mempelajarinya dalam masa 14 minggu. Tetapi
format ataupun stylenya ialah minggu pertama kita tak limat kursus, minggu kedua, ketiga, keempat saya akan mengajar sepenuhnya. Masuk minggu kelima kita start presentation. Okey. Tajuknya nanti saya akan bagi kemudian. Presentation secara berkumpulan. Dan tajuk yang sama juga, presentation tersebut akan hantar kertas kerja dan nilai akan dinilai, di mana dia ada markah untuk kertas kerja tersebut. Okey, detail kertas kerja kita akan pergi sekejap lagi. Okey. Tajuk pertama, Malaysia Kesepaduan dalam Kepelbagaian. Saya akan bagi tajuk sahaja sebab saya akan detailkan pada minggu pembelajaran. Minggu pertama apa, kedua apa, ketiga apa dan sebagainya. Okey, setakat ni boleh? Okay. Soalan? Tak ada. Boleh terima saya tak dalam kelas ni? Yeah. Alhamdulillah. Okey, kalau tak boleh nak keluar? Okey. Dia kalau kita, dari segi penerimaannya, kalau boleh terima kali pertama tu boleh terima lah kan? Sehingga akhir semester. Okey, saya akan bagi tajuk je tapi tengok betul-betul. Bab 1, Malaysia Kesepaduan dalam Kepelbagaian. Bab 2, Pluriti Masyarakat Alam Melayu dalam Sejarah. Sebab detail saya akan pergi kepada minggu-minggu ya. Bab 3, Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Etnik. Bab 4, Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia. Bab 5, Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia. Bab 6, Dari Segregasi ke Integrasi. Apa kebondor dari segregasi ke integrasi ni? Pernah dengar tak perkataan segregasi? Tak pernah? Tak pernah. Okey, kalau tak pernah, ini kali pertama. Bagus. Jadi jangan tidur. Dia istilah dalam ilmu sosiologi. Kan kita ambil hubungan etnik sosiologi sikit. Tetapi kita bukan pure sosiologi, kita akan pergi kepada Islam. Jadi tiap tajuk-tajuk satu kita akan melihat dari sudut Islam tu apa. Dua, tiga dan seterusnya. Okey, tajuk 7 yang tidak ada pada universiti lain ialah Strategi Survival Melayu dan Bumi Putera. Dan tajuk 8, Islam dan Hubungan Etnik. Dia ada 8 tajuk. Cuma dari segi beratnya kena baca banyak tajuk lah. Itu berat. Tetapi dari segi senang baca je kan. Okey. Tapi soalan bukan soalan baca je. Soalan analisis, huraikan, cadangkan dan sebagainya. Okey, kita pergi by minggu. Minggu pertama hari ini. Hari ini sembang-sembang je lah. Okey. Tak limat kursus je. Dah tahu tak limat kursus, balik dengan senang hatinya nanti. InsyaAllah malam nanti boleh fikir dah nak buat tajuk kertas kerja. Nak? Dah? Dah habis fikir dah? Okey. Okey, penilaian kerja khusus. Nanti sekejap lagi. Penetapan tugasan. Sebagaimana yang saya cakap tadi, kita kena tetapkan tugasan hari ini juga. Sebab saya akan bagi masa 1 bulan untuk buat kertas kerja dan presentation. Okey. Jangan mengeluh, Wawai. Okey, ta'aruf. Okey, attendant telah diedarkan. Nanti sign attendant tu dan nanti saya akan tanyalah. Kita ta'aruf sikit. Sebab ta'aruf ni penting. Kalau tidak, tak kenal antara satu sama lain. Murid tak kenal cikgu, cikgu tak kenal murid. Tu bahaya. Okey, lepas tu perbincangan. Itu untuk minggu pertama. Okey, minggu kedua nanti kita akan belajar Malaysia Kesepaduan dalam Kepelbagaian, iaitu tajuk 1, Konsep Masyarakat dan Budaya Menurut Perspektif Barat dan Islam. Okey, Barat kata masyarakat apa, budaya apa dan sebagainya, dan apa pandangan Islam terhadap masyarakat.
Apa dia konsep umah? Sebagai contohlah. Okey. Realiti kepelbagaian masyarakat Malaysia. Kalau kita tengok dari sub masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai etnik, pelbagai ras. Tapi orang dari sudut penggunaan bahasa, kalau guna ras kasar sebab dia berbeza dari sudut fizikal. Ha, dia kena guna etnik, itu lebih lembut sebab dia membezakan dari sudut budaya, adat resam dan sebagainya. Okey? Jadi kalau ras ni kita membezakan tu dari sudut fizikal, warna kulit, warna mata, rambut. Kalau rambut kerinting, ini kategori dia. Kalau kulit hitam, ini kategori. Tak boleh macam tu. Okey. Sebab itu dari sudut ilmu sosiologi, antropologi, kita membincangkan dari sudut etnik. Okey, konsep prejudis, stereotip dan diskriminasi. Ini kalau stereotip maksudnya kita mengatakan bahawa etnik kita lebih baik daripada etnik orang lain. Ethnocentrism, pahaman keetnikan. Okey, dari sudut diskriminasi, membanding bezakan dari sudut kulit, rupa paras dan sebagainya. Okey. Itu dia yang tak boleh lah, tapi kita akan lihat dari sudut itu mana boleh, mana tak boleh. Okey, kesepaduan sosial melalui akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Amal hayati ada kat sini? Tak ada. Okey. Dia amalgamasi. Apa dia akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi? Dalam ilmu sosiologi, akomodasi ni kita menerima budaya orang lain tanpa menghakis budaya kita sendiri. Okey. Contohnya, cakotiao. Apa? Kita makan rojak, kita makan chapati, roti canai itu semua. Oh, yang tahu. Yang ku tahu. Okey. Jadi, kita makan tapi tidak menghilangkan nilai budaya kita. Begitu je aku tadi. Asimilasi, kita mengambil budaya orang lain tetapi menghilangkan nilai budaya kita. Contoh Baba Nyonya. Asal usul Baba Nyonya adalah daripada negeri China, datang ke tanah Melayu, duduk di dalam perkampungan Melayu, pakai pakaian Melayu, makan asam pedas dan sebagainya. Lama-lama kelamaan hilang budaya dia, tetapi dia menerima budaya orang Melayu sehingga perkahwinan Baba Nyonya pun ikut adat resam Melayu. Ha. Cuma yang tak hilang dari segi agama. Okey, kalau kita tengok Cina peranakan Kelantan pun serupa, tapi agama tak hilang. Siapa orang Kelantan? Emma. Mana Emma? Emma mak Embo? Okey, itu Cina Kelantan sebagai contoh lah. Cuma Baba Nyonya yang masih banyak di Penang, di Melaka dengan Penang, Cina peranakan di Kelantan lah. Okey, dan di negeri lain tapi jumlah yang sedikit. Amalgamasi. Apa dia amalgamasi? Nah, tahu? Kawin campur. Kacukan. Maksudnya di sini kalau kita yang dikatakan kahwin campur pun, sebagai contoh Cina kahwin India, Cindia tu yang amalgamasi. Anak dia tu, mak bapak dia tetap masih Cina ataupun India. Dia tidak membentuk satu ras yang baru. Sebagai contoh, Cina kahwin India, anak tu dia jadi Melayu. Kulitnya, matanya, rambutnya. Betul kan? Okey, lepas ni nanti kalau siapa buat tajuk assignment nombor 1 nanti, dia pun kena buat soal sidik apa dan sebagainya, kena kaji sikit budaya ni. Sekejap lagi saya bagi tajuk. Siapa yang dapat nombor tajuk nombor 1 lah. Jadi, kalau kita tengok pada amalgamasinya, rupa-rupa kita ni telah berubah daripada asal dah. Siapa yang siapa yang mengaku dia Melayu asli?
Asli. Okey, ciri dia? Kulit sawo matang. Ah, kalau Melayu asli kulit sawo matang. Rambut kenting. Kenting tak? Kalau tak kenting bukan. Okey. Kalau yang kat depan ni, semua dah amalkan masi belaga dah. Ada siapa yang mengaku dia Melayu lagi? Okey, mungkin kalau kita tengok daripada awalnya mungkin tidak, tapi lama kelamaan perubahan fizikal itu berlaku, itu yang dikatakan sebagai ras baru. Kahwin campur melahirkan satu ras baru, maka itu yang dikatakan sebagai amalgamasi. Jadi kita sekarang ni semakin orang kata complicated dah. Muka-muka pun dah lari daripada asal dah. Kalau Arab kahwin Melayu apa rupa? Cina kahwin India apa rupa? Melayu kahwin India apa rupa? Okay. Jadi nak tahu kita ni daripada mana, balik tanya ibu bapa kita nanti asal usul keturunan dia. Cari silsilah dia. Lah kita tahulah kita ni keturunan apa. Tapi confirm amalgamasi. Okey. Ha, kalau Jawa kahwin dengan Banjar, kahwin dengan Bugis. Tapi rumpun Melayu yang sama, mungkin dia tak hilang hidung dia tu. Takkanlah kat Jawa kahwin dengan Banjar tak tu hidung Ashwara Rai. Tak logik. Jauh sangat lagi. Okey, konsep masyarakat majmuk menurut Islam. Kalau kita ambil surah Al-Hujurat ayat 12 hingga 13 dan surah Rum ayat 22. Okey, apa konsep yang nak ditekankan dalam ayat Al-Hujurat ayat 13 tersebut? Persaudaraan lagi? Apa ayat dia? Ha. Penyatuan. Okey, tak apa, ayat dia dulu. Siapa nak melepaskan batu kifayah hari ini? Okey, Melayu dia, sesungguhnya aku menjadikan kamu terdiri daripada lelaki dan wanita. Mana kalau tu jin dari yang mudun? Itu ayat ibadah. Mana pula ayat hubungan etnik? Kalau kena aku min zakari wa unsa. Cepat. Ini nak kena cari ni. Surah Al-Hujurat ayat 13. Duk slash tak dapat lagi. Cepat. Baca. Ada ayatnya seinna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Okey, dekat tu. Jadi Allah menjadikan manusia ini terdiri daripada lelaki dan perempuan. Dua je ya. Yang ketiga, konsa ada jangan-jangan persejuta penduduk. Yang banyak kat kita sekarang? Laki-laki original. Okey. Bukan kat ni. Nu kat luar sana nu. Okey, sebab okey, terdiri daripada pelbagai bangsa. Jadi bangsa kat dunia banyak kategorinya dan sebagainya. Kalau India, di Afghanistan gini, rupa-rupa yang berbeza. Kenapa di negeri barat orang dia kulit, orang dia besar, orang dia besar lah dan kulit putih. Kenapa di negeri panas kulit hitam dan sebagainya. Okey, lita'arafu, untuk kenal mengenal antara satu sama lain. Okey, bagi contoh konsep kenal mengenal. Bagi contohlah. Apa dia konsep? Contoh, bagi contoh je. Lita'arafu, untuk kenal mengenal. Adakah kenal mengenal cakap macam ni je?
Tak. Kau. Okey, Litang Eropa sebagai contohnya di segi konsep peradaban, kemajuan sains dan teknologi, dari segi ilmu dan sebagainya. Jadi kalau kita tak kenal teknologi, kita tak gunalah LCD dan sebagainya. Tak, jangan main handphone ya waktu belajar. Yang tadi cari surah tak apa. Sekarang tak cari surah dah, simpan handphone tu. Ha, tu teknologi. Okay. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Bertakwa. Subhanallah. Mana berilmu pula ni? Okey, bertakwa. Okey, jadi sebab dalam sejarah turunnya ayat surah Al-Hujurat, dia ada sejarah dia. Di mana dipertikaikan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan semata pembukaan kota Mekah. Jadi Abu Zar mengatakan bahawa Bilal ni kulit hitam. Kenapa pula Rasulullah suruh Bilal yang azankan? Jadi Allah menurunkan ayat tersebut untuk menepis perbezaan manusia berdasarkan kepada warna kulit. Yang paling tinggi darjat di sisi Allah ialah ketakwaan masing-masing. Okey, konsep umat. Apa dia umat? Apa dia ummah? Umat apa? Ummah apa? Umat manusia? Ummah? Apa beza umat dan ummah? Umat masyarakat. Umat? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah ni masyarakat manusia, tak kira India, Cina, Melayu apa dan sebagainya. Okey. Kita pergi pada tajuk kedua nanti pada minggu keempat, prioriti masyarakat alam Melayu dalam sejarah. Tajuk ni bentuk sejarah sedikit. Tetapi bukan kita nak belajar sejarah, kita nak belajar masyarakat yang ada dalam sejarah tersebut. Okey, itu konsep dia. Iaitu prioriti sebelum Kerajaan Melayu Melaka. Kalau kita tengok, semasa Kerajaan Melayu Melaka, masyarakat dia terdiri daripada pelbagai etnik juga. Tetapi mereka boleh hidup dengan aman damai dalam masyarakat tersebut. Sebab? Sebab mereka datang bukan nak berperang, mereka datang nak berniaga. Ha, orang Arab datang, Cina datang, India pun datang tapi berniaga. Jadi konsep dia berbeza dengan semasa penjajahan. Mereka datang nak menjajah, nak mendominasi tanah air negara yang dijajah. Jadi perbezaan masyarakat itu berlaku. Okey, tetapi masyarakat pluralistik pasca merdeka ni, selepas merdeka ni apa kategori masyarakat? Jadi dia masyarakat warisan penjajah kan? Sebab itu apa yang ada pada kita sekarang. Tetapi pada masa sekarang lebih kompleks, lebih rencam lagi dengan segala budaya dan sebagainya. Okey. Minggu kelima nanti kita akan belajar tentang Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Etnik. Kita nak belajar perlembagaan, bukan nak jadi lawyer, tidak. Kita nak ambil sikit sebanyak ilmu yang ada dalam perlembagaan itu sebagai panduan hidup kita untuk masa akan datang. Okey. Dalam tajuk perlembagaan, kita yang nak ambil yang berkaitan dengan hubungan etnik lah, hubungan yang ada kaitan dengan masyarakat majmuk. Okey, sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan, penentangan orang Melayu terhadap penjajah dan sebagainya. Kalau kita tengok, orang Melayu memang bangun menentang penjajah. Dia tak bagi Melaka free-free kepada Portugis sebenarnya. Berlaku perjuangan berdarah, tetapi
Bayangkan pada ketika itu dari segi persenjataan dan sebagainya, mana nak boleh lawan kan? Jadi itu perkara realiti yang berlaku pada ketika itu. Malayan Union 1946, Persekutuan Tanah Melayu 1948, kerjasama antara etnik dalam menuju kemerdekaan yang menyebabkan kalau kita tengok CLC apa? Tak tahu lagi lah. Nanti insyaAllah minggu ke-6 nanti tahu apa benda CLC tu. Okey, iaitu penggabungan antara etnik untuk mencapai kemerdekaan di tanah Melayu. Sebab apa? Inggeris mensyaratkan sekiranya tanah Melayu ingin merdeka, dia kena gabung ketiga-tiga etnik tersebut, Melayu, Cina, India. Kalau dari segi umumnya, tak gabung pun orang Melayu boleh bergerak sendiri. Tetapi disebabkan ya, istilahnya sekarang, kesepakatan politik. Jadi kena sepakat baru boleh merdeka. Itu yang disyaratkan oleh Inggeris. Sampailah kepada kita sekarang. Okey, Kesultanan dan Pemerintahan Beraja. Penting tak pemerintahan beraja pada zaman kini? Waktu tu memang ada. Raja lah yang menguatkan negara sebenarnya. Okey. Tetapi pada masa kita, institusi raja masih ada. Sebab itu kita Malaysia namanya demokrasi beraja. Berparlimen. Okey. Raja diberi satu kuasa khusus dalam pemerintahan. Tetapi bukan kuasa penuh lah, bukan kuasa mutlak. Sebab yang menguruskan pentadbiran negara ialah Perdana Menteri. Okey, Islam dan orang Melayu dalam perlembagaan. Sebelum belajar, tahu tak apa peruntukan orang Melayu dalam perlembagaan? Islam sebagai agama persekutuan di bawah perkara 3-1. Okey, pandai. Lulus. Lulus tajuk perlembagaan. Okey, berkaitan dengan orang Melayu? Bahasa Melayu. No. Orang Melayu. Bahasa Melayu tak nak? Dok, saya tanya peruntukan berkaitan orang Melayu. Orang kata orang Melayu. Peruntukan untuk orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Kedudukan orang Melayu. Kedudukan orang Melayu di bawah perkara tak ingat. Okey. Bahawa perkara 160, definisi Melayu yang pertamanya mesti Islam. Bertutur dalam bahasa Melayu. Mengamalkan adat istiadat Melayu. Okey. Tetapi adakah peruntukan perlembagaan yang ada sekarang ini menepati orang Melayu yang sekarang ini? Tidak. Sebab? Tidak bertutur dalam bahasa Melayu. Orang Melayu pun pas sekarang ni ada yang tak pandai bahasa Melayu. Betul? Okey, mengamalkan adat istiadat Melayu? Tak. Jarang-jarang, kadang-kadang. Okey. Jadi masalahnya sekarang ni, orang Melayu sendiri pun tak menepati peruntukan perlembagaan yang diperuntukkan padanya. Okey, satu lagi. Hak keistimewaan orang Melayu di bawah perkara 153. Di bawah perkara 153, hak istimewa orang Melayu, UITM salah satunya. Jadi nanti kita pergi pada bab 7, kita detailkan apa hak istimewa orang Melayu dari sudut pendidikan. Okey? Itu sebagai maklumat awal dulu. Okey. Piagam Madinah dan hubungan etnik. Kalau kita tengok, Piagam Madinah merupakan piagam pertama di dunia yang bertulis. Sebelum ni ada piagam tetapi tidak bertulis dan tidak orang kata ni. Contohnya dah
Kalau kita tengok tamadun Greek, tamadun Yunani dan sebagainya, ada undang-undang. Tapi undang-undangnya tidak bertulis. Dan undang-undang lebih kepada contoh, kalau nak tengok siapa yang kuat, dia kena lawan apa? Haiwan. Ha, campur sorang-sorang lawan dengan singa dan sebagainya. Itu pada zaman tu. Jadi, di mana Piagam Madinah telah mengubah situasi kehidupan masyarakat. Sebab itu Piagam Madinah merupakan piagam pertama di dunia yang bertulis. Mengubah kehidupan masyarakat daripada yang tak buat, daripada yang contohnya undang-undang kuno tu kan, kepada yang sistematik. Dan kalau kita teliti balik Piagam Madinah ni, contohnya dari segi jaminan keselamatan, kebebasan beragama, masih relevan hingga kini. Dan kalau kita tengok dari segi masyarakat yang ada pada masa Piagam Madinah, masyarakat Yahudi ada, masyarakat Arab ada dan sebagainya, agama, agama Majusi ada, yang tak beragama ada, yang menyembah batu, yang menyembah api. Okey, macam-macam agama. Tapi kenapa dia boleh sesuai dalam masyarakat tersebut? Kenapa kita payah sangat? Ha, itu persoalannya. Siapa buat tajuk perlembagaan nanti huraikan. Alamak. Okey, minggu ketujuh kita pergi pada tajuk ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, di mana apa yang kita nak bincangkan dalam tajuk ekonomi ialah perkembangan ekonomi itu. Okey, di mana kalau kita tengok konsep pembangunan ekonomi, matlamat pembangunan ekonomi adalah untuk, saya ambil ya, untuk menjadi negara maju. Apa maksud negara maju? Ha, dalam konteks sekarang, apa dia negara majunya? Berpendapatan tinggi. Itu satu contoh lagi. Pendidikan, ekonomi stabil, politik pun kena stabil juga. Sebab politik dia ada kaitan dengan ekonomi. Ekonomi baik, politik baik. Kalau politik jatuh, ekonomi pun akan jatuh. Sebagaimana kalau kita tengok sekarang, kenapa ringgit jatuh? Kejatuhan ringgit Malaysia berbanding dengan ekonomi dunia lain dan sebagainya orang. Jadi ada sebab musabab, dia bukan terjadi secara sendiri. Jadi tajuk ekonomi dengan tajuk politik, mungkin ada benda-benda yang kita akan combine, kita akan bincang bersama. Ada benda-benda yang akan kita bincang secara sendiri. Okey, konsep pembangunan ekonomi di Malaysia, pembangunan ekonomi Malaysia sebelum dan selepas merdeka. Kalau sebelum merdeka, kalau kita tengok ekonomi Malaysia ni, dia lebih kepada kalau orang Melayu sara diri. Tanam ubi kayu makan sendiri. Tetapi sekarang tanam ubi kayu dia jadi komersial, boleh buat krepek. Tepung ubi kayu dan sebagainya dah dikira komersial lah. Kalau dulu tak ada bergedil, mana buat ubi kayu dia buat bergedil. Betul lah. Okey, tak apalah, dia kan dia buat bergedil daripada ubi kayu, dia ganti ubi kentang ya. Okey, tak pernah dengar bergedil ubi kayu ni. Okey. Okey, sistem ekonomi selepas merdeka. Jadi kalau depan merdeka, dasar ekonomi baru RMK 1 hingga 10. Sekarang kita berada di akhir fasa RMK 10. Dan menjelang tahun 2016, kita akan masuk fasa baru RMK 11. Sekarang ni orang duk bincang kejayaan RMK 10. Berjaya ke tak berjaya, tercapai ke tak tercapai ke dan sebagainya. Kalau kita di UiTM pun sekarang dah nak bincang RMK 11 dah. Dari sudut transformasi UiTM untuk jangka masa hingga 2020. Okey, apa bila sebut 2020 apa dia punya...
Wawasan 2020. Lagi? Nak jadi negara maju. Apa? Apa maksud negara maju? Ha, lepas ni kena cari apa konsep negara maju yang diperbincangkan sekarang. Kalau ikut negara maju, sifar buta huruf, pendapatan per kapita penduduk tinggi, KDNK negara tinggi, inflasi turun, pengangguran tak ada. Itu konsep. Tapi dalam tahun 2020 nanti, apa penilaian yang kita boleh buat? Agak-agak capai tak negara maju pada tahun 2020? Ha, itu jawapan nanti kita KIB tahun 2020 kita tengok. Kalau umur panjang. Okey. DPN Dasar Pembangunan Nasional di bawah dasar di bawah RMK 1 hingga 10 setelah DEB nak dikatakan gagal tidak dikeluarkan ke apa kata kertas putih mengatakan tidak, tetapi disambung dengan DEB, DPN dan sekarang ni wawasan 2020. Dalam wawasan 2020 ni banyak lagi transformasi ekonomi yang dijalankan, contohnya model ekonomi baru MBE. pembangunan koridor Malaysia, koridor utara, koridor selatan, koridor timur. Barat ada? Oh, kalau ingatkan kot barat ada. Barat tak ada ya. Sebab mungkin apa sebab barat tak ada? Ini logik akal lah. Memang barat tak ada pun, tapi kenapa tak ada? Tak ada dalam rancangan Malaysia. Ha, apa alasan? Ekonomi budaya. Mana kaitan dengan budaya? Ekonomi. Okey, mungkin negeri-negeri di barat ni agak maju dah sikit. Sebagai contoh, Selangor kan maju, negeri terkaya di Malaysia. Iya. Betul apa? Tengoklah statistik. Okey, negeri yang termiskin di Malaysia. Mana pula Perak? Oh, tu tak mengaku lah tu. Ha, negeri termiskin di Malaysia. Jangan kecil hati. Sabah Sarawak. Mana Sabah? Sabah Sarawak dia punya bahan sumber dalam negara dia banyak. Kedah. 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 Siapa kat Kedah? Kelantan. Okey, Sabah Sarawak bahan sumber bahan mentah dia banyak. Dia bukan negara miskin. Bukan negeri miskin. Okey. Kesian kat Kelantan kan? Tapi Kelantan tak apa. Walaupun dia kategori mungkin sumber dia ada sebab dia bergantung pada pertanian. Pertanian, padi dan sebagainya. Dia okey. Kedah nombor 2, jangan risau. 2 ke bawah. Bukan 2 ke atas. Kalau kita tengok sebagai contoh pembangunan koridor Malaysia, misalnya Johor. Johor kan bergerak maju dari sudut ekonomi. Jangan asobia. Okey, pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi, konsep ekonomi Islam, di mana konsep ekonomi Islam tak ada riba. Sebagai contoh dalam sistem perbankan dan sebagainya. Okey, sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam di Malaysia. Sebagai contoh, bermulanya sistem ini dengan penubuhan tabung haji. Asal usul tabung haji ditubuhkan untuk menyimpan duit supaya dapat pergi Mekah. Itu asal usul. Tapi sekarang ni tabung haji dah berubah paradigma dia daripada simpan duit je. Boleh melabur ke, keluar duit, masuk duit dan sebagainya. Kalau tidak, orang dulu-dulu tak pergi haji sebab tak asyik tak cukup duit je. Simpan di tabung haji. Okey, pada tahun 1983 tertubuhnya Bank Islam. Lepas itu berkembang-kembang sehinggalah kepada sekarang. Sebab itu sukuk. Tahu sukuk? Bond. Takaful insurance. Takaful insurance tu sama aja.
Okey, Ar-Rahnu, Gadayan dan sebagainya. Okey, nanti assignment saya akan minta pelajar untuk buat tajuk ini. Jadi tajuk ini saya tak ngajar, minta pelajar yang buat. Okey, semua silibus ni tak semestinya saya akan saya mengajar semua sebab tak sempat. Jadi pelajar kena present, ada tajuk-tajuk yang dia kena present lah. Okey. Minggu ke-9. Tadi diumumkan bahawa belajar politik, politik akademik ya, nak tahu pembangunan politik dan sebagainya, bukan politik kepartian apa. Jadi konsep pembangunan politik dan pembinaan negara bangsa, kalau kita tengok matlamat pembangunan politik nak menubuhkan ataupun mewujudkan konsep negara bangsa. Okey, soalan. Malaysia ni dah sampai konsep negara bangsa belum? Belum. Okey, apa alasan? Dah. Okey, seorang kata dah, seorang kata belum. Ha. Seorang bagi alasan belum, seorang bagi kata bagi alasan dah. Okey, saya orang Kedah, cakap Kedah sikit. Okey. Tapi tak makan dadah. Tak faham tu, ya. Okey. Kalau kita tengok dari segi analisisnya, konsep negara bangsa di Malaysia masih berada pada tahap yang rendah. Sebab apa? Pengenalan etnik berdasarkan kepada kaum dia. Contohnya, awak apa? Kalau kita tanya orang Cina, dia kata dia Cina, orang India. Jadi pengenalan berdasarkan etnik itu menyebabkan konsep negara bangsa belum sepadu lagi lah. Berbeza dengan Indonesia sebagai perbandingannya, dia guna bahasa Indonesia. Sebab itu dia konsep negara bangsa dia lebih advance daripada kita. Dia guna satu bahasa je. Kita orang Melayu cakap Melayu, orang Cina cakap Cina, orang India cakap India. Dia kalau nak jadikan konsep negara bangsa Melayu ke Cina ke India, mesti cakap bahasa Melayu sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Itu bukti. Nak orang kata nak mengatakan bahawa kita ni dah berlaku konsep negara bangsa ke belum. Okey, politik Malaysia sebelum merdeka, sejarah kewujudan parti-parti politik sebelum merdeka, kalau kita tengok sebelum merdeka, orang Melayu berjuang secara sendiri. Orang Cina dan India, dia bukan parti politik. Dia hanya ada badan-badan pertubuhan tetapi untuk menjaga kebajikan mereka. Tetapi setelah Inggeris mensyaratkan nak merdeka mesti menggabungkan tiga etnik utama, daripada situlah baru bermulanya parti politik di Malaysia. Okey, di mana kita tengok dari sudut pilihan raya umum pertama 1955. Tetapi sebelum itu ada pilihan raya Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran Pulau Pinang 51, Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 52. Tetapi lepas pada itu dipohon kepada Inggeris supaya diadakan majlis pilihan raya umum, iaitu 1955. 55 umum. Okey. Sehinggalah sekarang dah ada 13 pilihan raya umum. Okey, next 14 lah. Betul? Betul ke tak? Ya. Okey. Dan kalau kita tengok dari sudut kerjasama politik dan hubungan etnik ni, iaitu kesepakatan politik tadi. Daripada dulu sehinggalah sekarang berlaku kesepakatan politik, sebab itu berlaku pencampuran parti dalam satu, misalnya Barisan Nasional terdiri daripada pelbagai parti dan sebagainya. Sama ada pihak pemerintah ataupun pihak pembangkang. Okey, kita belajar aja, bukan kita nak jadi pembangkang eh. Pendekatan Islam dalam pembangunan politik. Syualah kalau sebut pendekatan Islam dalam pembangunan politik, sumbernya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, asas dia apa, matlamat dia apa.
Okey, minggu 11, tajuk yang ke-6 dari segregasi ke integrasi, dari pengasingan kepada penyatuan. Segregasi maksudnya pengasingan. Asal usul perkataan segregasi digunakan dalam ilmu antropologi dan sosiologi ini ialah di mana dalam dasar apartheid di Afrika Selatan berlaku diskriminasi antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Dinamakan sebagai segregasi, iaitu kalau kita tengok dia diasingkan tandas awam, sekolah, hospital dan sebagainya dalam dasar apartheid. Orang putih tandas dia lain, orang kulit hitam dia lain. Taman pun ada trademark dia. Sampai begitu sekali didiskriminasikan. Okey, kalau kita tengok sekarang ni mungkin dasar apartheid memang dah tak ada. Tetapi bau-bau dia tu masih ada lagi antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Kat Malaysia tak berlaku segregasi sebegitu rupa, tak ada. Cuma pada masa penjajah dulu dia mengasingkan dari sudut penempatan. Orang Melayu tinggal di luar bandar. Orang Cina tinggal di lombong biji timah. Orang India tinggal di lombong, di ladang getah, estate. Jadi, tak berlaku interaksi antara ketiga-tiga etnik ini. Sebab, itu memang dasar dia. Dasar pecah dan perintah. Kalau sekiranya orang Cina berhubung dengan orang Melayu, orang India berhubung dengan Melayu, akan menggugat pentadbiran dia. Itu konsep yang nak dibuat oleh penjajah di bawah dasar pecah dan perintah. Okey, jadi kesannya menyebabkan sekarang ni kita terpisah juga. Berlaku jurang ekonomi, politik, sosial antara orang Melayu, Cina dan sampai kepada sekarang ini. Okey, dasar kerajaan ke arah integrasi nasional seperti dasar ekonomi baru, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pembangunan nasional. Okey, apa dia? Ambil satu je ciri. Dasar kebudayaan kebangsaan, trust dia apa? Ambil satu ciri je. Nak tanyalah dasar kebudayaan kebangsaan. Faham tak apa dasar kebudayaan? Tak. Warna gokmu. Okey. Dasar kebudayaan. Teras dia. Pakaian tu dia benda yang ada dalam tu. Sebagai satu contoh, teras dasar kebudayaan kebangsaan ialah Islam. Islam sebagai teras dia. Tetapi persoalannya, adakah elemen-elemen kebudayaan yang kita tengok sekarang ni berteraskan kepada Islam? Itu persoalannya. Yang jawablah sendiri. Okey. Contoh, dasar pendidikan kebangsaan adalah untuk menyatu padukan etnik sebagai contoh. Dasar pembangunan nasional untuk memajukan ekonomi. Okey. Kalau kita tengok yang dikatakan contoh teras Islam tadi, rukun negara. Wawasan 2020, konsep satu Malaysia, Jabatan Perpaduan Negara, rukun tetangga, skim rondaan sukarelawan dan sebagainya. Peranan masyarakat, penerimaan budaya, peranan NGO dalam integrasi nasional. Integrasi menurut perspektif Islam. Kalau kita tengok integrasi ini, dia bercanggah tak dengan Islam? Tak. Apa pandangan Al-Quran? Kita tengok nanti hadis, ulama, asas integrasi dalam Islam, kepentingan dan akibat perpecahan, bagaimana ataupun strategi pengintegrasian dalam Islam. Sebab kalau kita tengok konsep asas hubungan, contohnya ilmu, kena ada ilmu, asyura, al-huriyah, kebebasan dan sebagainya. Okey, detailnya
dalam tajuk 8. Okey, tajuk 7, Survival Melayu. Apa peranan kerajaan untuk survival Melayu dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial? Sebagai contoh, kalau kita tengok ikuti orang Melayu pada tahun 2014 masih lagi 19%. Sepatutnya dalam dasar ekonomi baru ikuti orang Melayu 30%. Okey, jadi kita masih lagi gagal untuk mendapatkan 11%. Kalau kita tengok kek ekonomi kan bulat kan? Oh, tak ada marker. Dia ambil 19 saja. Ni nak tengok ni, ni survival Melayu ni. Okey. Ambil 19 aja kat sini. Yang lain ni 80. Betul tak kira? Ha, betul. Yang 81 ni orang punya. Yang 19 ni sahaja yang Melayu punya. Jadi statistik pada tahun 2014 yang baru. Okey, jadi kek ekonomi ni. Takat tu. Ni orang punya. Jadi kita nak cuba dapatkan lagi 11% kat sini. Supaya jadi 30. Itu sasaran ekonomi. Sasaran ekonomi Malaysia untuk orang Melayu. Tahun? Bila? 2020? InsyaAllah kalau boleh 2020. Jadi supaya orang lain ni dapat tinggal mereka 70, kita jadi 30. Jadi sekarang ni baru 19. Kek ekonomi ni. Bagaimana? Persoalannya sekarang bagaimana? Ni survival Melayu ni. Okey, mungkin kita tak dapat jawapannya lagi. Tak apa. Kita pergi yang pemerkasaan pendidikan. Pemerkasaan pendidikan. Macam mana pendidikan orang Melayu sekarang? Berapa patus? Okey. Dibandingkan dari sudut perbandingan antara Cina, India dan Melayu, golongan profesional Melayu masih lagi kurang berbanding dengan orang Cina dengan orang India. Walaupun kita ramai, kita penduduk di tanah Melayu, di Malaysia orang Melayu 67%, tapi kita masih di bawah. Sebab itu kalau kita tengok survival Melayu ni penting. Walaupun kita telah diberi peruntukan di bawah perkara 153 hak istimewa orang Melayu di bawah dasar ekonomi baru dan sebagainya, tetapi peratus orang Melayu dari sudut ekonomi, politik, pendidikan masih kurang. Sebagai contoh, kalau kita tengok peranan kerajaan mengwujudkan salah satunya UiTM. Ya, tapi kena baca daripada awal ya. Iaitu pada tahun 1956 RIDA, daripada RIDA Maktab Mara, daripada Maktab Mara Institut Teknologi Mara, daripada Institut Teknologi Mara Universiti Teknologi Mara. Jadi sejarahnya panjanglah. Jadi walau dulu asal usul pelajar dia hanya 22 orang, sekarang di UiTM saja 30,000 orang. Seluruh sistem UiTM 161,505 orang. Seluruh sistem UiTM sekarang. Tidak termasuk pelajar baru masuk ni. Itu data yang semester sebelum ini. Okey? Jadi apa yang dibuat diharapkan dapat menaikkan ataupun meningkatkan tahap pendidikan orang-orang Melayu. Okey, peranan NGO, peranan Islam. Okey, kita pergi pada tajuk 8. Minggu ke-13,
Islam dan hubungan etnik, prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Okey, kalau kita tengok nilai kemanusiaan, fitrah semula jadi manusia, Allah jadikan kita ni baik. Itu fitrah. Kalau dia buat nakal, dia buat tak baik sikit, itu di luar daripada fitrah dia. Itu dinodai oleh hawa nafsu nama dia. Syaitan tu ketiga. Dia keluar daripada nafsu dia dulu. Syaitan goda. Okey, al-ilmu, asyura, al-adalah, al-huriyah, al-musawah, al-mas'uliyah. Sebagai contoh, kalau kita tengok nilai kemanusiaan, kita sayang tak kepada binatang? Contoh, kucing ke? Okey, accident tepi jalan, kita tengok je, lantok hang punya pasal lah tu. Katain tu? Tak, fitrah semula jadi manusia, dia nak tolong ke? Apa ke dan sebagainya. Okey, tapi perangai orang Malaysia, dia tengok accident, masalahnya jam jalan dan menyusahkan orang lain. Itu tak masuk dalam maqasid syariah. Keluar daripada maqasid syariah tu. Okey? Sebab menyusahkan orang lain, tak boleh. Jadi al-mas'uliyah, tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab terhadap diri kita, terhadap manusia yang lain, terhadap alam sekitar dan sebagainya. Asas dan aplikasi hubungan etnik menurut Islam, at-ta'aruf, at-tafahum, at-ta'awun, at-tadamum, al-ukhwa, al-mahabbah. Okey, ta'aruf tadi kita dah bincang. At-tafahum apa? Memahami. At-ta'awun? Tolong menolong. At-tadamum. Ni tinggal sekolah Arab berapa lama baru dah tak ingat. Ha, jamin menjamin. Al-ukhwah, persaudaraan. Al-mahabbah, kasih sayang. Jadi bagaimana kita nak apply dalam kehidupan kita seharian? Dalam masyarakat pelbagai etnik. Mahabbah, ukhwah. Konsep kasih sayang macam mana kita nak terapkan? Cinta mencintai. Amboi. Okay. Kalau kita tengok dalam Islam, dia ada konsep-konsep. Dia sebenarnya konsep kasih sayang ni bukannya untuk orang Islam saja, untuk semua orang. Sebab itu Islam itu universal, sejagat. Okay. Syumul. Islam sebagai satu cara hidup, the way of life. Okay? Okay, minggu ke-14, aplikasi maqasid syariah dalam hubungan etnik. Ini maqasid syariah. Nak jaga agama, nak jaga akal, nak jaga nyawa, nak jaga harta, nak jaga keturunan. Sebab itu Islam menggariskan peraturan-peraturan tertentu bagi menjaga maslahah manusia itu sendiri. Okey, contoh nak jaga agama. Apa garis panduan yang dia telah ditetapkan dalam Islam? Jaga agama je ni. Nampak apa? Nak jaga agama. Sebab itu Allah mengharamkan kita daripada perbuatan-perbuatan syirik, menduakan Allah dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Okey. Sebab apa dosa syirik adalah dosa yang payah nak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni berlaku syirik, ada syirik kecil dan sebagainya. Percaya kepada bomoh pun dah jatuh. Ini tapi perangai apa maksudnya masih ada dalam masyarakat Melayu. Okey, kalau kita tengok dari segi menjaga agama, dari segi kebebasan beragama dalam masyarakat majmuk. Okey, dari sudut dia diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah cara dia dan sebagainya. Okey, sebab itu Islam suruh menjaga akal, sebab itu Islam melarangkan minum arak. Perkara-perkara yang memabukkan. Sekarang ni bukan arak aja. Orang Melayu memang dia tak ambil arak, tapi dia ambil dadah.
Ecstasy ke apa benda dan sebagainya. Kalau makan dadah orang Kedah tak apa. Dia makan siap-siap je, dia bukan makan dadah pun. Ha. Tak faham. Makan maksudnya makan dadah orang Kedah tu makan siap-siap, makan siap-siap makan. Makan. Makan sebelum pergi mana-mana makan siap-siap. Ha, itu maksudnya. Okey, jangan sebab Allah nak jaga akal. Apabila akal seseorang itu rosak, tak berfungsi, menyebabkan dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada batasan akal. Sebab itu Allah nak jaga akal tu. Dan sebab itu kita disuruh berfikiran positif, kena aura positif, jangan aura negatif je. Jadi kena positive thinking. Nak berjaya, berjaya. Jangan kata, syuk gagal, gagal, gagal lah. Okay. Nak jaga nyawa. Sebab itu Allah mensyaratkan bunuh balas hanya boleh dari pemerintah yang adil telah dihukumkan. Jangan kita sebagai manusia biasa ni nak membunuh orang dan sebagainya. Sebab itu salah dari sudut hukum. Tetapi kalau kita tengok realiti masyarakat yang ada pada masa kini, bunuh orang ni macam sadin je, kan? Ha, baik, okey. Campur anak daripada tingkat tujuh, memanglah mati. Tak ada, kalau hidup tu, itu apa orang kata, ajaib lah kan? Secara logik akal, memang berlaku. Okey, nak jaga harta supaya harta yang kita dapat halal dan berkat. Sebab itu Allah Islam mengharamkan mencuri. Dan sebab dari sudut harta ni, sebab dia melibatkan fizik, apa orang kata, fizikal kita nanti. Apa yang kita makan jadi tubuh badan kita. Daripada tubuh badan ni lah nak menyebabkan ataupun nak menyebabkan kita tunduk ataupun tidak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak boleh makan sembarangan je. Dia ada, dia beri kesan kepada hati kita. Okey. Sebab itu, dan sebab itu konsep mencuri harta orang lain tak boleh. Oh, dia orang Cina, kita curi harta dia, mana boleh? Okey. Menjaga keturunan, sebab itu Islam mengharamkan zina. Sebab daripada keturunan inilah nak meletak dudukkan seseorang itu. Sebab itu kalau kita tengok nak pilih nak calon suami ke calon isteri ke, ada berapa syarat? Empat. Okey. Agama. Rupa. Keturunan. Harta. Okey, keturunan dimasukkan dalam kriteria untuk memilih calon-calon suami ataupun isteri. Apa sebab dia? Nak lihat keturunan tu bersih dan sebagainya. Sebab dia ada kesan dia. Sebab kalau sekiranya anak tu bukan anak yang tidak sah taraf, dia ada kesan dia dari segi harta pusaka, dari segi nama, dari segi keturunan. Nak dibinkan ataupun dibintikan kepada siapa? Masalah sekarang ni, Jabatan Pendaftaran Negara pun dia tak terima binti ataupun bin Abdullah itu. Tidak diketahui status bapaknya. Itu bahaya tu kan? Kesian ke anak tu? Anak tak ada dosa apa-apa. Tapi dia membawa kesan perbuatan ibu bapanya dalam sepanjang hidup dia. Kesian dia, tak suka beranak dia tu. Okey, konsep wasatiyah iaitu konsep kesederhanaan dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial dan sebagainya. Jadi jangan, ini nak mencegah daripada ekstremis-ekstremis lah. Okey, sebenarnya kalau kita belajar betul dia tak ada masalah. Okey, nanti kita akan pergi konsep wasatiyah ni, kecil je tajuk dia ya. Okey, pengalaman harian menjalin kesepaduan dalam melahirkan keharmonian, kemesraan komunikasi, budaya ziarah-menziarah,
mengambil berat, saling hormat menghormati, menjaga hak-hak jiran bersama dalam buat keputusan. Sebagai contoh kita ambil tentang hak jiran. Kita jiran dalam Islam 40 buah rumah atas bawah kiri kanan. Sebab kan? Sebab itu atas utara selatan timur barat tu. Ataupun sebelaun, maksud satu kita melaun tu dia dengar, ataupun siapa yang dengar azan itu dia punya jiran kita. Kalau menurut Jabatan Perpaduan Negara, siapa saja yang kita kenal itu jiran kita. Ha. Lagi besar kan? Okey. Apa hak-hak jiran? Jiran ada tiga kategori. Hak, kalau jiran kita itu keluarga, hak jiran, hak keluarga. Kalau jiran kita itu memang orang, hak jiran saja. Kalau jiran kita itu bukan Muslim, hak jiran. Dia kena, kita kena. Tapi masalahnya dari sudut, kita nak apply perkara ni dalam kehidupan. Kalau kita tengok, contohnya masak pengat durian. Sedap kan? Bau tak? Bagi tak kat jiran? Ah, kalau bagi itu bagus. Kalau yang tak bagi itu makna kata kita telah mengabaikan hak-hak jiran tersebut. Ha, ini masalahnya. Pengalaman harian kita nak buat macam mana? Okey, konsep tolong menolong, budaya ziarah-menziarah dan sebagainya. Contohnya menziarah orang meninggal. Ha, dia ada hukum, dia ada adab dia. Kena jaga. Okey. Habis 8 tajuk. Oh. 8 tajuk 14 minggu habis. Habis dah? Belum. Itu baru taklimat khusus, taklimat tajuk baru. Kita belum pergi kepada penilaian markah untuk CTU 555. Okey. Kalau kita tengok kita ada kuliah dan diskusi, perbentangan kita kerja dan sebagainya. Ada sistem penilaian dan pecahan markah. Kita ada peperiksaan akhir dan penilaian semester. Peperiksaan akhir 50 markah, penilaian semester pun 50. Dia ada, kalau peperiksaan akhir ada bahagian A. Itu yang saya kata tadi, format telah berubah untuk semester ini. Kalau sebelum ni ada bahagian A, bahagian B saja untuk peperiksaan akhir, tapi semester ni ada A, B, C. Bahagian A soalan objektif ada 15 markah, 30 soalan saja. Kalau sebelum ini 40, kalau sebelum itu lagi 60. Sebab kursus hubungan etnik mula ditawarkan pada tahun Disember 2006. Lama dah. Ni nak masuk 10 tahun lah. Kan 2015. Jadi pada mula-mula 60 soalan objektif. Turun 40. Sekarang tinggal 30 saja. Jadi 30 tu sikit je lah. 15 markah. Bahagian B, soalan esei subjektif, esei panjang sedikit, dia 15 markah. Bahagian B ni wajib jawab. Satu soalan, tak ada pilihan. Okey, bahagian C ada dua soalan, jawab satu tapi 20 markah. Panjang sikit. Dan dia besar sikit markah dia. Jadi kalau awak tengok soalan-soalan lepas, dia berubah format je, tapi mungkin dari segi isi itu sama je. Okey. Itu untuk, tapi pada minggu terakhir nanti saya akan bagi taklimat peperiksaan, format apa dan sebagainya lah. Cara nak jawab, nak jawab macam ni berapa markah, jawab macam ni berapa markah dan sebagainya. Okey, yang kita nak buat sekarang. Penilaian semester ada 50% juga. Ujian satu biasanya kita akan buat pada minggu ke-8 ataupun 9 ataupun 10, bergantung kepada habis tajuk yang keempat.
Bergantung juga mungkin kita terkena cuti ke apa ke dan sebagainya. Okey. 15 markah. Soalan biasanya ada sikit soalan objektif, ada soalan esei. Nah, dia bergantunglah kepada kehendak pada kita. Okey, kertas kerja ataupun projek 15 markah. Kertas kerja ni berkumpulan. Okey. Dan tajuk dia sama dengan pembentangan kertas kerja. Pembentangan kertas kerja 20, markah dia besar kat situ sebab ada kriteria-kriteria yang ditentukan untuk dapat markah tersebut. Okey, jadi kelas ni ada 22. Kita nak buat 10 grup je, tak nak buat banyak-banyak. Jadi dapat 2.2. Okey. Adalah kumpulan tu dapat satu grup 3 orang. Okey. Yang lain tu semua 2 belaka. Okey. Itu pembentangan kertas kerja. Pembentangan kertas kerja markah by individu, tapi kalau kertas kerja markah berkumpulan. Jadi maksudnya kalau dia satu kumpulan 2 orang, satu kertas kerja je yang hantar, markah dapat sama. Tapi kalau pembentangan kertas kerja dia tak ada, kosong. Dia tak boleh, kawan dia tolong dia tak boleh. Tu kena. Dan tarikh-tarikh pembentangan nanti saya akan berikan. Okey, kita pergi kepada tajuk assignment. Okey, tajuk satu. Tengok dulu. Dia nanti kita akan buat sistem syura ke, sistem demokrasi ke. Tengok lagi keputusannya. Okey, kepelbagaian budaya ke arah kesepaduan masyarakat majmuk Malaysia kajian. Kenapa saya tulis kajian? Sebab saya tak nak buat kajian pusakaan saja. Itu budaya copy, cut, paste. Nak mengelak daripada berlaku plagiarism, saya suruh buat kajian. Maksudnya kena pergi buat kajian lapangan kat luar. Buat soal selidik ke, temu bual ke apa keadaan sebagainya terhadap tajuk yang kita buat. Semua boleh buat belaka. Cuma contoh kajian terhadap penduduk Shah Alam ke, Seksyen 7 ke, penduduk mana Kelang ke. Ini memang kena buat kerja sikit lah. Tetapi dari dia ada dua metod, itu kajian pustakaan yang isi-isi-isi tu ambil kajian pustakaan. Tapi lepas tu kajian lapangan, minta buat kat luar. Okey. Supaya kalau sekiranya kalau bagi kajian pustakaan saja berlaku plagiarism. Dia plagiat je, dia ambil lah internet, copy paste, gedebak aje. Kadang-kadang dia punya pomade tu pun dia tak tukar. Dia hantar macam tu je. Itu salah lah tu. Tak ada etika dan profesionalisme dalam membuat esei tersebut. Okey. Jadi untuk mengurangkan peratus plagiarism tersebut, buat cara macam ni. Bila ada data yang dia dapat tu, data kajian tu, at least tu memang dia tak boleh nak tiru. Dia tak boleh nak copy kat paste orang punya. Dia memang kena buat sendiri. Okey, mampukah sejarah membangunkan jati diri masyarakat Malaysia? Kenapa tajuk ni? Sekarang ni orang lupa sejarah. Dia tak tahu nilai diri dia sesiapa hingga dia lupa diri. Jadi nak tengok sikit di mana ada jati dirinya masyarakat Malaysia ni. Okey, perlembagaan persekutuan dalam konteks hubungan etnik. Kajian maksudnya saya nak suruh buat di ambil buku perlembagaan perkara 5 hingga perkara 13. 5, kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan mendapatkan pendidikan, kebebasan memiliki harta. 6 tu kesamarataan. Okey, dalam tu ada perkara 11, kebebasan beragama dan sebab. Kalau tak nak sentuh kebebasan beragama tak apa, sebab tajuk kebebasan beragama saya asingkan. Okey, itu yang saya nak. Pembangunan ekonomi Islam. Okey, tadi saya cakap ekonomi Islam nak suruh pelajar present. Jadi dia kena buat betul-betul lah.
dari sejarah pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi Islam, produk ekonomi Islam, apa kesan ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi Malaysia dan sebagainya. Okey, pembangunan politik Islam dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Ini politik Islam. Islam sebagai teras ketuanan Melayu. Tajuk ni fokus kepada perkara 160. Okey, 160, Islam sebagai teras ketuanan Melayu. Huraikan Melayu tu dari sudut Islamnya. Agamanya, adat budayanya dan yang berkaitan dengan Melayu tersebut. Okey. 7. Mampukah orang Melayu mempertahankan hak istimewanya dalam perlembagaan? Kalau kita tengok di bawah perkara 153, hak istimewa orang Melayu, Jabatan Perkhidmatan Awam, itu hak istimewa orang Melayu tu. Tetapi kalau kita tengok senario yang ada sekarang, bukan senario lawak tu ya. Keadaan yang ada sekarang, adakah Jabatan Perkhidmatan Awam ni menjadi hak milik istimewa orang Melayu? Ha, itu awak analisiskan dia. Yang kedua, askar Melayu diraja tu okey fine lah, tak apalah. Okey, pendidikan orang Melayu, ekonomi orang Melayu dan sebagainya. Beasiswa, sepatutnya hak istimewa orang Melayu. Jadi sekarang ni ada beasiswa tak? Ha, itu persoalannya. Sekarang tak ada. Nanti dalam tajuk tu awak uraikan. Kes 10, mampukah hubungan antara kaum dipertahankan dalam masyarakat majmuk Malaysia? Mampu tak mampu? Buat kajian dulu baru jawab. Kalau mampu, apa dia punya hujahnya? Kalau tak mampu, apa hujahnya? Okey. 11, kebebasan beragama. Mampukah Islam dipertahankan? Kajian. Kalau kita tengok sekarang ni, masalah-masalah yang berkaitan dengan orang Melayu, murtad, macam-macam lagi. Dan minggu lepas, minggu ni, kelas pertama, masa saya masuk kelas, ada seorang pelajar beritahu saya, ada orang ni dilahirkan dalam keadaan Melayu tetapi endingnya dia sekarang ni beragama Buddha. Alasannya apabila dia dilahirkan, mak bapak dia tak nak dia bagi dihantar kepada rumah Buddha tu, great kuil Buddha, maka sekarang dia jadi Buddha. Jadi saya setakat ni saya tak tahu gini detail, saya belum jumpa pelajar tersebut secara detailnya. Bukan budak tu, kawan dia lah. Jadi ni, adakah isu ini berlaku? Jadi mampukah Islam dipertahankan dalam hak kebebasan beragama? Relatekan dengan perkara 11, sebab dalam perkara 11 dia kata klausa dalam perkara 11 kurung 8, setelah umur 18 tahun dia bebas memilih agamanya. Inilah yang berlaku kepada Lina, Joy, Aisyah, Bukhari dan sebagainya. Sebab dia kata dah umur 18 tahun bila pilih agama sendiri. Sebenarnya dari sudut konteks undang-undang, salah faham terhadap undang-undang. 18 tu bagi orang yang bukan beragama Islam. Jadi orang Islam pula apply perkara tersebut kepada dirinya sendiri. Okey, itu salah. Okey, jadi kita tengok kebebasan beragama. Contohnya apa yang berlaku dalam pembicaraan-pembicaraan yang melibatkan orang Melayu untuk murtad dan sebagainya. Okey, berdasarkan statistik macam mana? Okey? Okey. Jadi nak tanya, nak undi ke, nak syura ke, nak demokrasi ke? Undi. Okey, tak apa. Tolong buat nombor 1 hingga 11. Kita undi. Jadi minggu kelima saya akan mengajar pada jam pertama. Jam kedua presentation. Okey, tulis nama dekat sini. Nombor telefon sekali. Yang hujung ni jangan isi, saya yang isi. Okey. Nombor telefon senang. Tak datang kelas nak telefon. Bukan, selain daripada itulah. Okey.
Untuk kertas kerja 15 markah, pembahagian markah ialah pengenalan. Maksudnya kena perkenalkan kertas kerja tu tajuk apa, penghargaan, isi kandungan dan sebagainya 1 markah. Isi dan huraian 8 markah. Cadangan dan kesimpulan, kertas kerja itu mesti ada cadangan, mesti ada kesimpulan 2 markah. Kalau tak ada, kosong lah. Rujukan citation ataupun bibliografi, sebab itu nak ngelak daripada plagiarism tadi, 2 markah. Etika dan profesional memang tak nampak dalam kertas kerja itu, tetapi penilai dia akan lihat, tengok secara keseluruhan kertas kerja itu berlaku plagiarism ataupun tidak. Kalau berlaku plagiat, memang dapat kosong. Kalau tak berlaku, mungkin dapat 1, mungkin dapat 2 ke apa dan sebagainya. Jadi total ialah 15 markah. Umpamanya kalau dalam kertas kerja itu tak ada pengenalan, secara automatik markah untuk pengenalan ni kosong. Sebab markah huraian dia tak boleh pergi ataupun dia tak boleh forward kepada pengenalan. Markah cadangan, kalau tak ada cadangan, tak ada kesimpulan, kosong. Sebab apa? Dia tak boleh, markah itu tak boleh dibawa-bawa, tak boleh. Dia khusus. Sebab skema pemarkahan memang macam tu. Macam juga final exam kertas periksa. Kalau bahagian A, markah peruntukkan bahagian A untuk A saja. Dia tak boleh bawa ke B, dia tak boleh bawa ke C. Jadi nak dapat kertas kerja yang cantik 15 markah, layak dapat, tetapi kena ikut kriteria tu. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, okey, dari segi tajuk memanglah berdasarkan kepada silibus. Jumlah muka surat 10 hingga 15. Font Times New Roman ataupun Arial. Mana-mana boleh, suka hati. Line spacing 1.5. Rujukan tidak kurang daripada 5 buah buku. Siapa bagi 1 buku? 0.5 sahaja. Ha. Okey, kalau nak markah lebih daripada itu, internet boleh masuk tetapi tidak dikira markah. Sebab senang sangat nak dapat dia kan. Kalau buku nak kena pergi library dan sebagainya. Jurnal ke apa, naik tangga lagi. Okey. Naik tangga tu pahala tu sebenarnya. Okey, jangan kita duduk kat kerusi ni kita ingat nak belajar aje. Niat lillahi ta'ala belajar, insya-Allah dapat pahala. Okey. Itu untuk format. Sekurang-kurangnya 10 hingga 15 ya. Lebih tak apa. Penulisan rujukan ataupun citation APA system. Tak kira lah. Nak tulis pengarang, contohnya Muhammad Asri, tahun, halaman ataupun detailnya macam tu. Okey. Jadi tengok style, gaya macam mana nak buat, suka hati. Okey, itu cara penulisan bibliografi. Okey, dah habis. Itu untuk format kertas kerja. Okey, sebelum tu ada apa-apa lagi soalan? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih kepada semua dan kita sudahi kelas dengan baca surah Al-As dan tasbih kafarah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada kelas lagi tak? Okey, alhamdulillah.